bisa dipisahkan dari grup Soneta bersama sejumlah personel lainnya. Roma mendirikan grup tersebut hingga menjadi salah satu grup musik dangdut tanah air yang melegenda. Soneta merupakan grup musik dangdut yang didirikan oleh Sang Raja Dangdut pada 11 Desember 1970. Dalam perjalanannya, Soneta sempat beberapa kali diganti personil. Kunjungan pria berusia 73 tahun ini diawali dengan Rumah Haji Hadi yang merupakan pemain seruling di Soneta formasi pertama. Perjumpaan Roma Irama dengan ketiga personel begitu mengharukan. Haji Hadi yang menyambut Raja Dangdut pertama kali ini nampak begitu sepuh hingga tidak mengenali, terutama karena sudah lama tak berjumpa. Mantan pemain seruling yang kerap menemani di panggung ini, rambutnya kini sudah memutih dan keriput di kulitnya begitu nampak menandakan usia yang sudah sepuh. Roma Irama yang sudah terjun di dunia musik sejak usia 11 tahun ini sempat dikira orang lain. Haji Hadi sempat mengira bahwa yang datang mendekati dirinya adalah Haji Nasir, sang mantan pemain mandolin grup Soneta. Reuni mini di antara Roma dan ketiga personel Soneta formasi pertama nampak berbincang santai dan begitu akrab. Sesekali candaan dan tawa menghias di wajah para personel yang dikenal sejak era 70-an tersebut. Momen haru semakin memuncak ketika Roma Irama membisikkan sesuatu pada Haji Hadi. Ia berusaha mengingatkan teman seperjuangannya itu akan dirinya. Ternyata Haji Hadi masih belum menyadari hingga diberitahu kembali jika itu merupakan Roma. Haji Hadi pun langsung mencium tangan Roma. Pria yang telah menyabet banyak penghargaan di dunia entertain ini tidak bisa membendung air mata. Sebelum pulang, Roma menitipkan pesan pada Haji Hadi untuk selalu menjalankan ibadah sholat. Yang penting sholat ya, ujar Roma kepada Haji Hadi. Sosok yang sedari tadi dikira Haji Nasir sebenarnya kini telah tiada. Kabar terbaru, dirinya meninggal dunia pada 3 Februari 2020. Haji Nasir mengidap penyakit jantung, sebelumnya telah menyatakan pensiun dan digantikan oleh anaknya Yuhri Nasir. Personil Soneta periode pertama kini menyisakan 3 orang, yakni Roma Irama, Haji Hadi, dan Wemby. 5 orang personil lain yakni Rizwan, Keyboard, Herman Bas, Kadir Gendang, dan Ayub Timpani dan Tamborin